Kebahagiaan tengah melingkupi keluarga Syahrini. Sang penyanyi tengah mengandung anak pertama dari suaminya, Reino Barak. Meski sempat ditutupi, Syahrini dan Reino Barak akhirnya menggelar acara tasyakuran 7 bulan. Acara tersebut dihadiri keluarga, termasuk mertua Syahrini, Rosano Barak. Sayangnya, rumor tidak menyenangkan tetap menyertai kehamilan Syahrini. Ada yang menyebut bahwa Syahrini tidak benar-benar hamil. Terkait rumor tersebut, baik Syahrini maupun Reino Barak tidak memberikan tanggapan secara langsung. Syahrini lebih berfokus dengan menjaga kehamilannya. Melalui unggahannya di Instagram yang dilansir pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, calon ibu ini sedang menikmati waktu dengan jalan-jalan di Singapura. Syahrini ditemani oleh sang ibunda. Syahrini menyediakan kursi roda yang nanti dinaikinya demi keselamatannya dan buah hati. Melalui unggahan yang memperlihatkan kakinya yang diduga ada di atas kursi roda, Syahrini menyinggung soal berat badan. "Mulai capek karena sudah naik 18 kg berat badan," tulis Syahrini di Instagram. Sementara itu, soal persalinan, istri Reino Barak ini disebut akan melahirkan di Singapura. Hal itu sempat dikonfirmasi oleh sang adik, Aisyah Rini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.